sayur pucuk. Pucuk. Halo guys, kembali lagi dalam YouTube channel. Petang ini kita mau masak pucuk. Oke, ini pucuk yang saya sudah rendam, dan juga ini ada ayam, daging ayam. Kita ada ini suhun, dan kita ada ini cendawan hitam, bawang putih, halia, lobak, bawang merah, 2 pati cube pati ikan bilis, kentang yang sudah dipotong macam ini, potong dadu, dan juga serbuk secukup rasa, dan ini garam. Oke guys, jom kita mulakan memasak. Kita masukkan halia dulu. Merah. Kita masak secara simpel saja guys. Kita terus masukkan ayam dulu. Masukkan kicap dalam 2 sudu besar. Kita menjaga saja di tengah rempah. Halo, ini pengampin. Oke, kita terus masukkan garam supaya dia punya perasa itu meresap di dalam daging ayamnya guys. Kita letakkan sedikit Ajinomoto dan juga serbuk secukup rasa. Gaulkan. Sekarang kita masukkan sayur pucuk. Pucuk. Gaulkan. Dan juga ini suhun. Ini kita masukkan cendawan hitam. Dan juga kentang. Lobak. Oke guys, sekarang kita masukkan cube pati ikan bilis. Dan kita gaulkan. Ini sekejap kita mau angkat sudah dia guys.
suhu pun sudah lembut, ayam pun semua sudah lembut. Oke, kita angkat dulu guys. Oke guys, inilah dia hasilnya. Saya punya pucuk ayam, kita punya masakan pada petang ini. Oke, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Bye.